dekat sama saya. Teh Ayu bukan cuma cantik, orangnya sederhana. Jadi gak mungkin minta dilamar di Gunung Fuji. Paling mentok itu Fuji Film Margonda. Halo semua, kembali lagi di channel Artis TV. Ayu Ting Ting dan Bo William semakin lengket saja setelah berbaikan lantaran ada kesalahpahaman di antara keduanya. Banyak netizen yang berharap agar keduanya bisa berjodoh. Terlebih sudah ada lampu hijau dari anak Ayu Ting Ting, Bilqis Humaira Razak. Baru-baru ini, Boy William mengisi suatu acara di mana terdapat beberapa artis yang mengisi acara tersebut. Di antaranya Kiki Saputri dan Sarwenda. Di acara itu, terdapat sesi untuk merosting para artis yang mengisi acara. Kiki Saputri berkesempatan merosting Boy William. Awalnya Kiki Saputri bertanya kepada Boy William, "Dulu pernah dekat sama Sarwenda kan? Terus sama Ayu Ting Ting, Nunung. Nunung enggak ya?" ucap Kiki Saputri. "Kalau sama Sarwenda enggak mungkin karena sudah berkeluarga," lanjut Kiki Saputri. "Kalau sama Ayu Ting Ting saya setuju," ucap Kiki Saputri. "Sudah siap belum jadi mantu ayah Ojak?" lanjutnya. Lantas Boy William memotong roastingan Kiki Saputri. "Ki, lo lihat ujung sana, Ki, banyak wartawan tuh." "Lah itu gua yang ngundang," ucap Kiki Saputri. Lalu Kiki Saputri pun melanjutkan roastingannya. "Bang, gua setuju banget lo sama Ayu Ting Ting. Udah cantik, lo nya juga ganteng. Pokoknya setuju banget deh. Teh Ayu juga orangnya sederhana. Gak mungkin minta dilamar di Gunung Fuji. Palingan mentok di Fuji Film Margonda," celetuk Kiki Saputri. Penonton pun tertawa mendengar roastingan Kiki Saputri tersebut. Setelah acara tersebut, wartawan banyak yang bertanya kepada Boy William tentang kedekatannya dengan Ayu Ting Ting. Namun Boy William tidak banyak berkomentar. Ada-ada aja dia. Sumpah gue jadi malu di atas panggung. Tapi bener gak, Boy?